السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pelajaran kita Dan pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan tentang macam-macam riba Kemudian juga beberapa bentuk transaksi riba yang ada di sekitar masyarakat Baik riba utang piutang maupun riba jual beli Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara tobat pemakan riba Bagaimana cara tobat pemakan riba. Orang yang terlibat dalam transaksi riba itu ada banyak macam. Ada pemakan riba, ada pemberi makan riba, ada pencatat riba, ada saksi dari transaksi riba. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka semua dan beliau mengatakan hum sawa mereka semuanya sama sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Nabi s.a.w. alaihi wasallam pernah bersabda la'anallahu atau Jabir bin Abdullah mengatakan la'ana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum syawa Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi pencatat transaksi riba, dan dua saksinya. Sehingga kalau kita perhatikan dalam lingkaran lima orang ini, maka yang menikmati riba sebenarnya satu orang. Sisanya adalah orang yang turut terlibat dalam transaksi riba. Sehingga mereka melakukan ta'awun alal ismi wal uduan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wakalahum sawa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semuanya sama. Artinya semuanya sama mendapatkan dosa, meskipun yang makan riba, yang menikmati riba hanyalah satu orang. Karena itu kita sampaikan dalam mukaddimah, fokus kita dalam kajian ini adalah para pemakan riba atau mereka yang memiliki riba di rekeningnya. Karena keterlibatan masyarakat dalam transaksi riba berbeda-beda. Ada yang menjadi pemakan riba, seperti para rentenir atau pemilik bank riba. Dan ada yang menjadi pemberi makan riba seperti nasabah debitur atau orang yang utang riba. Dan ada yang hanya menjadi saksi, ada juga yang menjadi pencatat. Masing-masing memiliki beban dosa yang berbeda-beda meskipun semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wasallam. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil al riba wa mu'kilahu wa katibahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat dan dua saksinya Wakalahum sawa' dan beliau mengatakan semuanya sama. Mereka sama-sama mendapatkan laknat karena mereka bekerja sama dalam mewujudkan transaksi riba. Dan dosa yang paling berat ditanggung oleh pemakan riba, karena ada ancaman hukuman tambahan untuk pemakan riba, yaitu berenang di sungai darah, dibangkitkan dari kubur dalam kondisi seperti orang yang kerasukan, dan ditantang perang oleh Allah kelak di hari kiamat. Karena itulah ada tanggung jawab yang ada tanggung jawab bertaubat lebih besar bagi para pemakan riba. Karena dia membawa harta haram hasil dari transaksi riba. Sehingga di sini kita mau menyampaikan satu kesimpulan bahwa dosa orang yang terlibat dalam transaksi riba itu bertingkat. Dosa orang yang terlibat dalam transaksi riba itu bertingkat. Ada yang paling besar adalah pemakan riba. Ini dosanya paling besar. Kenapa ini yang paling besar? Karena ada banyak ancaman khusus untuk mereka, para pemakan riba. Apa saja? Pertama, berenang di Sungai Darah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika bermimpi, dan beliau melihat dalam mimpi beliau ada orang yang berenang di sungai darah, Kata Nabi SAW itu adalah para pemakan riba. Kemudian yang kedua adalah Alladzina yakuluna riba la illa kama yakumul ladzi minal mas. Dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang ayan seperti orang yang ayan. Dia tidak dibangkitkan dalam kondisi tegak sempurna, tapi dia dibangkitkan sebagaimana orang yang kerasukan. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riba, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan Orang yang makan riba dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi seperti orang yang gila tercekik. Kemudian yang ketiga, ditantang perang oleh Allah. Jika dia tidak mau meninggalkan makan riba, bertahan di situ. Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kila li akil riba yaumal Orang yang makan riba di hari kiamat kelak akan diperintahkan. Khud silahakalil harbi. Silahkan ambil senjatamu untuk perang. Sehingga itu berlaku bagi pemakan riba. Kemudian ada yang di posisi sebagai pemberi makan riba. Berarti ini nasabah, debitur. Atau orang yang utang dan dia memberi bunga. Ada yang sebagai pencatat dan mohon diperhatikan pencatat di sini adalah pencatat transaksi, bukan pencatat hasil transaksi. Kemudian yang ketiga adalah saksi, saksi akad, bukan orang yang melihat uh, orang yang melihat kejadian. Kalau melihat kejadian. Melihat kejadian itu belum tentu jadi saksi. Melihat kejadian, tapi dia mengingkari lalu menghindar, maka itu bukan saksi. Saksi akar di sini adalah orang yang mengikuti proses akar, kemudian dia menyetujui proses itu, bahkan dia menjadi pendukungnya. Makanya dia jadi saksi. Karena itu, saksi tidak hanya sebatas melihat kejadian, bisa jadi kita melihat kejadian. Ada orang, misalnya. Anda lihat di pasar, rentenir datang, kemudian datang ke para pedagang di pasar. Dia bawa buku kecil kan? Lalu ibu-ibu pedagang di pasar bayar. Kemudian dicatat. Kita tahu, wah ini rentenir. Ibu ini sedang bayar cicilan. Dan yang namanya cicilan itu pasti ada pokok plus bunga. Kita melihat kejadian itu tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena ini dikeramaian, mungkin kalau diingatkan bikin ribut. Sehingga kita melihat kejadian tapi hati kita menolak, hati kita beruntak. Maka di posisi ini pada hakikatnya kita sedang melihat riba tapi tidak menjadi saksi. Sehingga untuk saksi akad atau misalnya kita lewat kemudian atau kita jalan lewat di pinggir bank ya. Lewat di bank, melewati bank, lalu melihat transaksi di bank, atau kita rentan uh, jadi teller, kok jadi teller? Jadi sedang antri di teller, mau ngambil sesuatu, ngambil, ngambil tabungan, kemudian di teller sebelah ada orang yang sedang bertransaksi riba. Mungkin saja kita melihatnya, tapi kita bukan saksi. Baik, nah untuk orang-orang seperti ini mereka mendapatkan laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih rinci tentang cara taubat riba, ada dua hal yang perlu dibedakan terkait masalah taubat. Pertama adalah bagaimana cara bertaubat, yang kedua, bagaimana konsekuensi setelah bertobat? Catatan ini tidak hanya berkaitan dengan dosa riba, namun mencakup semua bentuk dosa karena setiap tobat membawa konsekuensi. Sehingga, ada dua hal yang perlu kita bedakan: ada tobat dan ada konsekuensi tobat. Ada orang melakukan maksiat tertentu. Misalnya melakukan maksiat apa? Dia melakukan pelanggaran A. Maka taubat dia adalah menyesali pelanggarannya. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Konsekuensi taubat adalah. Menjalankan kegiatan tertentu. Yang menyebabkan dia. Atau yang membuktikan kalau dia itu sudah bertobat. Itu konsekuensi taubat. Sehingga, misalnya, orang bertobat karena pernah mengajarkan keburukan kepada orang lain, dia menyampaikan ajaran yang sesat, misalnya. Maka, dia bertobat, dan tobatnya adalah menyesal. Kenapa dulu menyampaikan ajaran yang menyimpang? Selanjutnya, apa konsekuensi taubatnya? Konsekuensi taubatnya adalah dia harus memberikan penjelasan kepada para korbannya dia kasih penjelasan kepada para korbannya, kalau dulu dia pernah menyampaikan pemahaman yang menyimpang. Sehingga meminta kepada korbannya untuk bertobat kepada Allah meninggalkan pemahaman menyimpang itu. Itulah yang dimaksud konsekuensi taubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, إِلَّا الَّذِينَ tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan wa aslahu dan melakukan islah. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan islah serta menjelaskan. Ayat ini berbicara tentang Kondisi orang-orang Yahudi, para pendetanya, yang mereka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran di sini maksudnya adalah mereka tahu bahasanya Al-Qur'an itu kitab yang benar, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, tapi mereka menyembunyikannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mempersyaratkan kalau mereka bertobat, maka mereka harus memperbaiki dirinya. Dengan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjelaskan maksudnya adalah menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa selama ini mereka menyembunyikan kebenaran itu dan meminta kepada orang Yahudi untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. alaihim wa Mereka itulah yang aku terima tobatnya dan aku adalah Dat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 160, baik, sehingga ada taubat dan ada konsekuensi taubat. Ini dua hal yang berbeda. Karena itu, taubat sah ketika diiringi dengan syarat-syarat taubat. Namun, untuk membuktikan kebenarannya, dia harus melakukan konsekuensi taubat. Baik, kita lanjutkan. Dan ini berlaku untuk semua dosa, baik dosa riba maupun dosa-dosa yang lainnya. Sekarang kita akan lihat cara taubat bagi pemakan riba. Secara umum, syarat taubat nasuha untuk semua semua dosa bentuknya sama. Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuha menyebutkan ada sembilan syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut kami ringkaskan. Yang pertama, Islam. Taubat yang diterima hanyalah dari seorang muslim. Sementara taubat orang kafir, taubatnya adalah dengan masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima walaysat walaysat at dan tidaklah taubat itu diterima lilladhina ya'maluna sayiat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan maksudnya adalah Tidaklah taubat itu diterima ketika orang terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Hatta <todohan> ida haudoro ahadahumul mautu, sampai akhirnya ketika mendekati kematian, kola dia baru mengatakan ini betul-betul an, saat ini saya bertobat. Dan ini taubat yang tidak diterima, karena dia taubat setelah nyawa sudah berada di tenggorokan, setelah mengalami gorgoroh. Ghar yang disebut oleh para ulama setelah mengalami gorgoroh, artinya sudah mendekati sekarat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah yaqbalu al malam Allah menerima taubat hamba selama belum mengalami gorgoroh. Dan tobat juga tidak diterima dari orang yang mati dalam kondisi kafir adaban kami Ancam mereka dengan adab yang menyakitkan ini syarat yang pertama harus seorang muslim dan kalau ada non-muslim maka tobatnya adalah masuk Islam yang kedua tobat harus ikhlas tobat harus didasari keikhlasan tobat karena Ria atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai tobat yang syar'i. Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan. Setelah dia meninggalkan maksiat, dia berubah jadi baik. وَأْتَصَمُوا بِاللَّهِ Dan berpegang teguh dengan agama Allah wa dinahum lillah dan mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah taala Faulaika ma'al mu'minin maka mereka itu akan menjadi orang mukmin bersama orang-orang mukmin artinya menjadi orang mukmin ada satu kaidah begini ya jika ada sifat jika ada sifat tertentu yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam dalil, kemudian diiringi yang disebutkan dalam dalil untuk sosok tertentu, kemudian diiringi dengan janji atau konsekuensi tertentu maka sifat itu adalah ilah untuk mendapatkan janji itu maksudnya gimana Pak di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman illaadzina tabu walahu wa walah wa kecuali orang-orang yang bertaubat orang-orang yang bertaubat. Yang dia punya sifat berpegang dengan agama. Berpegang dengan agama. Kemudian mengikhlaskan agamanya, ikhlas agamanya. Lalu di situ ada janji, apa janjinya? Janjinya adalah Allah terima taubatnya. Berarti ilah diterimanya taubat bagi orang ini adalah ketika dia bertaubat diiringi dengan berpegang kepada agama, memperbaiki dirinya dan ikhlas dalam taubat. Baik. Sama seperti firman Allah Ta'ala, Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di situ berarti ada sifat, yaitu khusyuk dalam salat, untuk sosok tertentu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan ada janji, yaitu qad aflaha, beruntunglah. Berarti untuk mendapatkan keberuntungan, orang mukmin itu harus khusyuk dalam sholatnya. Untuk mendapatkan keberuntungan, maka orang mukmin itu harus khusyuk dalam sholatnya. Baik, sama seperti di ayat ini. إِلَّا الَّذِينَ wa aslahu بِاللَّهِ billahi wa akhlasu Ula ika ma'al Maka Allah terima taubatnya sehingga dia disebut sebagai orang mukmin ketika dia bertobat, berpegang teguh kepada agama dan ikhlas. Selanjutnya adalah mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya. Sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruk dari perbuatan itu. Orang yang bersalah dan tidak mengakui kesalahannya tidak akan ada keinginan untuk bertobat, bahkan bisa jadi dia akan berusaha mencari dalil untuk melakukan pembelaan. Dan ini cukup jelas bisa kita saksikan di masyarakat, bahwa orang yang berbuat dosa, berbuat dosa sementara tidak mengakuinya maka dia tidak akan mungkin bertobat bagaimana dia bertobat wong dia tidak mengakui dosanya orang akan mengakui kesalahannya jika dia orang akan mau bertobat jika dia mau mengakui kesalahannya makanya ada ulama yang mengatakan al maksiatu al maksiatu yutabu minha wal bid'atu wal bid'atu la yutabu minha tindakan maksiat itu ditaubati sementara sementara perbuatan bid'ah Sementara bid'ah tidak ditaubati. Maksudnya apa? Orang kalau sudah melakukan tindakan bid'ah, maka dia tidak akan mengakui kalau itu salah. Karena itu Allah sebutkan di akhir surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tahukah kalian orang yang paling rugi amalnya? Yaitu orang yang dia melakukan perbuatan jahat, tapi dia merasa berbuat baik. Masya Allah. Orang yang kayak gini, gimana dia akan bertaubat? Sementara dia merasa kalau dia tidak bersalah. Ketika diingatkan, trompet tahun baru itu kebiasaan Yahudi. Kemudian dia ngeyel Hitan juga kebiasaan Yahudi Kata siapa khitan kebiasaan Yahudi? Khitan dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam Dan dilestarikan Sebagai syariat kaum muslimin Dari generasi ke generasi Termasuk syariatnya Musa alaihissalatu wassalam Dan para Bani Israel ketika itu berkhitan Demikian pula kaum muslimin Berkhitan sehingga itu bukan tradisi milik Yahudi semata. Meskipun dulu Yahudi khitan tapi Nasrani tidak mau khitan. Sehingga kalau disebut khitan itu adalah tradisi Yahudi. Dan itu dilestarikan dalam agama kita. Ya itu tidak benar. Islam tidak mengikuti tradisi Yahudi. Tapi ajaran yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dulu dipraktekkan oleh Bani Israel di masa silam. Yang menganut ajaran Musa alaihissalatu wassalam. Baik, akhirnya dia membela sebuah kemaksiatan dengan cara e, mengkaitkan dengan kondisi yang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian sahabat yang sudah menawarkan trompet untuk memanggil orang agar mau sholat jamaah. Mohon diperhatikan, ini trompet untuk manggil orang melakukan kegiatan ibadah sholat jamaah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju karena itu adalah tradisi Yahudi. Kemudian berikutnya ada penyesalan, ada an-nadam. Taubat hanya diterima jika ada penyesalan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Dan orang itu menyesal ketika dia mengaku salah. Meskipun kadang ada yang mengaku salah tapi tidak menyesal, contohnya siapa? Iblis. Dia, ketika bertindak sombong di hadapan Allah Ta'ala, tidak mau sujud kepada Adam. Dia menyampaikan alasannya, tapi alasan itu tidak diterima oleh Allah. Dan dia mengaku salah, kemudian dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iblis tidak menyesali perbuatannya, tapi malah balas dendam dan ingin menghancurkan Adam serta keturunannya. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Orang yang bertobat wajib meninggalkan kemaksiatannya, yaitu al ikhlak, mengakui, mengaku bertobat, tapi masih bertahan dalam, dalam kesalahan yang dia tobati, berarti dia belum disebut bertobat. Taubat dari riba bagi karyawan bank hanya bisa dilakukan dengan cara resign dari bank. Ada banyak orang yang sudah mengakui kesalahan dosa riba. Kemudian dia menyesal, tapi dia tidak mau meninggalkan perbuatan riba. Kenapa? Gak ada pendapatan yang lain, gak ada penghasilan yang lain. Dan itu umum di masyarakat. Saya kalau keluar dari bank, saya nanti kerja apa? Yang keenam, jika dosa itu terkait dengan orang lain, maka harus mengembalikannya ke pemilik. Jika berupa harta atau yang sejenisnya, harus dikembalikan dengan yang semisal atau yang senilai. Jika bentuknya tuduhan fitnah atau yang sejenisnya, maka dengan cara minta maaf dan membersihkan nama baiknya. Makanya taubat menggunjing orang lain adalah memuji orang yang dikunjing di majelis kunjingan. Jika dosanya ghibah, taubatnya dengan cara memohon dihalalkan selama permohonan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk, yang lain bila ternyata bisa menimbulkan dampak buruk, maka cukup dengan mendo mendoakannya dengan kebaikan. Baik, insya Allah ini cukup jelas. Yang ketujuh, Taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yaqbalu al abdi malam ma Allah akan menerima taubat hamba selagi sang hamba itu belum sakaratul maut. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal hijratu tangkoti uhatta, al-hijratulat hatta al uhatta, at ataubah wala tangkoti utau batu hatta tatlu min maghribiha. Hijrah tidak terputus sampai terhentinya masa untuk taubat. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Yang kedelapan istiqomah setelah bertobat. Sebagaimana yang Allah firmankan. Wastaqim, wastaqim kama umirta. Wa mentaba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna ta Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan dan juga orang-orang yang telah bertobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah taala Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kesembilan mengadakan perbaikan setelah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, annahu man su'an thumma wa fa rahim bahwa barang siapa yang melakukan kesalahan di antara kamu karena lantaran kejahilan kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan sesungguhnya Allah taala Maha pengampun lagi Maha Penyayang, walhamdulillah. Jika orang bertobat melakukan sembilan syarat ini, maka insya Allah tobatnya diterima. Kita coba hitung ulang: pertama, Muslim; yang kedua, ikhlas; ketiga, mengakui kesalahannya; yang keempat, menyesal; yang kelima, dia tinggalkan itu. Karena konsekuensi menyesal harus meninggalkan perbuatan dosanya, meskipun bisa jadi dia balik lagi melakukan dosa yang sama, namun bukan syarat tobat harus tidak melakukan dosa lagi. Tapi, syarat tobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu, yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, maka harus dikembalikan. Jika bentuknya harta, maka harus dikembalikan dalam bentuk harta. Kalau bentuknya kehormatan, maka harus dibersihkan kehormatannya. Yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut, sebelum batas akhir taubat berakhir, sebelum uh, taubat batas terakhirnya ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan itu ada dua: pertama, dalam kondisi ketika masih masih jauh dari kiamat maka batasnya adalah sampai nyawa di tenggorokan sampai sakaratul maut dan kalau sudah dekat kiamat batasnya adalah ketika matahari terbit dari barat karena itu orang yang dia bertobat saat matahari terbit dari barat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah istiqomah setelah taubat. Dan yang terakhir adalah al-islah. Mengadakan perbaikan setelah taubat. Baik. Sekarang kita akan bahas konsekuensi taubat dari riba. <tuh> konsekuensi taubat riba. Membahas konsekuensi dari taubat riba. Berarti memahami apa yang harus dilakukan ketika seseorang taubat dari riba. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab. Apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba kepada nasabahnya? Yang kedua, jika tidak dikembalikan, apa yang harus dia lakukan dengan harta riba itu? Kita akan bahas masing-masing pertanyaan di atas. Apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya? Para ulama memberikan rincian bahwa harta haram yang diperoleh oleh manusia bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Seperti gosok, mencuri, merampas, menipu, korupsi, dan seterusnya. Cara tobat dari harta semacam ini adalah dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alal yadi ma akhadat hatta tuaddiya kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya sehingga siapa yang bawa harta orang lain wajib untuk dia kembalikan Ulama juga sepakat, siapa yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya, kewajiban dia adalah mengembalikannya. Ibnu Hubairah mengatakan, Wa Ulama sepakat, orang yang menggosop wajib mengembalikan harta yang digosop jika harta itu masih ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram yang diperoleh dari transaksi yang saling ridha. Kalau tadi tidak saling ridho. Yang kedua ini saling ridho. Itulah hasil transaksi haram yang dilakukan saling ridho seperti judi, riba, goror. Atau hasil dari jual beli barang haram seperti jual beli homer. Jual beli rokok. Hasil sogok atau hasil perdukunan atau yang lainnya. Untuk harta yang diperoleh dengan cara saling ridho, para ulama membaginya menjadi dua. Pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu adalah halal. Ada banyak sebab mengapa pelaku meyakini harta itu halal, bisa karena dia tidak tahu atau belum sampai ilmu tentang itu kepadanya, atau dia punya alasan yang mendukung dia untuk bertahan di penghasilan yang haram tersebut. Para ulama mengatakan, orang yang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho dan dia meyakini bahwa itu tidak melanggar syariat maka dia tidak wajib mengembalikan harta itu sehingga harta haram yang dia kumpulkan sewaktu dia belum tahu statusnya halal baginya dalilnya firman Allah taala di surat al-baqarah ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu fantaha falahu ma salafa wa amruhu Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia, lalu dia berhenti, dia bertobat. Falahu masalah. Maka dia berhak untuk menikmati hartanya di masa silam. Sebelum dia tahu. Wa amruhu ilallah dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga kita buat rincian kayak gini ya. Harta haram. Harta haram ada dua. Pertama adalah haram datnya. yang kedua haram cara mendapatkannya. Untuk yang pertama ini tidak kita bahas, sudah pernah kita berikan rinciannya di kajian pengantar fikih jual beli. Kita akan bahas yang kedua, yaitu haram karena cara mendapatkannya. Ini ada dua, yang pertama didapatkan dengan cara saling ridho. Yang kedua didapatkan dengan cara tidak ridho. Kita dahulukan yang ini dulu ya. harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Contohnya, apa, Pak? Banyak sekali mengambil hak orang lain yang ada unsur kedolimannya, mencuri, merampok, kemudian apa lagi, korupsi, dan seterusnya. Untuk harta haram seperti ini, wajib dikembalikan. wajib dikembalikan ke pemilik. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka dikembalikan ke ahli warisnya. Jika tidak diketahui ahli warisnya, maka apa yang harus dilakukan? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan nggak ada taubat. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada taubat. Sehingga tunggu nanti ditagih di akhirat. Ada yang mengatakan disedekahkan atas nama pemilik. Dan yang kedua ini pendapat jumhur ulama'. Sehingga ada yang mengatakan ada tobat, ada yang mengatakan tidak ada tobat. Yang mengatakan tidak ada tobat, maka tunggu nanti di akhirat kamu akan ditagih oleh pemiliknya. Yang mengatakan ada tobat, cara taubatnya gimana? Disedekahkan atas nama pemilik. Wallahu alam. Namun kalau kita perhatikan, pendapat yang pertama yang mengatakan tidak ada taubat cukup kuat alasannya loh kenapa pak? kalau saya pengen bertobat gimana? ya masalahnya kamu melanggar hak orang lain dan melanggar hak orang lain berarti harus minta untuk diikhlaskan dari pemiliknya. tapi kan saya sudah sedekahkan atas nama pemilik. kalau dia setuju nggak apa-apa. kalau dia nggak setuju gimana? kalau dia nggak setuju kan berarti kamu menggunakan harta orang lain padahal kamu tidak berwenang. Itu hartanya si A, bukan harta kamu. Kenapa kamu sedekahkan? Kalau kamu mau sedekah, ya hartamu pribadi. Cuman si A tidak diketahui di mana keluarganya juga, saya nggak kenal. Ya, berarti siap-siap saja nanti akan ketemu si A di akhirat, dan si A akan menuntut kamu. Sehingga Anda bisa bayangkan, ketika orang memiliki banyak sekali maksiat dengan mengambil hak orang lain, maka... Dia akan uh, apa, bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu di hari kiamat, karena itulah Nabi SAW menyebut orang seperti ini sebagai orang yang muflis. Kenapa muflis bangkrut? Karena dia datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala, sholat, puasa, dan seterusnya. Namun, ya, dari sekian harta yang dia bawa, ternyata nggak ada nilainya sama sekali karena semuanya dijadikan sebagai bahan rebutan dari orang-orang yang pernah dia zulimi. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, termasuk riba. Ini saling ridho. Maka untuk jenis yang kedua ini dibagi lagi oleh para ulama dengan melihat sejak kapan dia didapatkan, didapatkan sebelum tahu hukum, sebelum tahu larangan, maka ini statusnya halal baginya. Yang kedua, didapatkan setelah tahu hukum maka statusnya haram baginya. Sejak dia tahu, statusnya jadi haram. Sejak tahu. Sejak dia tahu. Maka statusnya jadi haram baginya. Sehingga acuannya adalah sejak tahu, bukan sejak resign. Maka misalnya begini. Si A kerja di bank. Kerja di dunia ribawi ya. Kapan si A itu penghasilannya haram? Kapan penghasilan si A jadi haram? Jadi si A kerja di bank karena dulu tidak tahu. Lalu sekarang bertobat. Lalu sekarang bertobat. Yang jadi pertanyaan adalah kapan penghasilan si A jadi R. Ada beberapa kemungkinan, ya. Ada beberapa titik sejak tahu, sejak bertekad untuk meninggalkan, lalu sejak pengajuan resign, sejak pengajuan resign, sejak keluar bank. Baik. Jadi ada beberapa titik. Sejak tahu, setelah tahu kan belum langsung ingin keluar. Dia ngumpulin tekad dulu. Sampai muncul tekad ingin keluar dari bank. Lalu dia mengajukan resign. Sampai akhirnya dia keluar dari bank. Nah, pengajuan resign tidak langsung dikabulkan. Mungkin nunggu sekian bulan. Tawar-menawar dulu. Baru akhirnya dia resmi keluar dari bank. Nah, sejak kapan penghasilannya enggak halal baginya? Jawabannya adalah sejak tahu. Ini batasan Batasan pendapatannya riba yang tidak boleh dia terima. Sehingga jarak antara dia tahu sampai dia berhasil resign itu setahun. Maka dalam waktu setahun itu dia tidak berhak memiliki uang itu karena dia sudah tahu. Wallahu a'lam. Nah, di sini saya berikan rincian untuk harta haram yang diperoleh dengan cara saling ridho para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah pelaku meyakini bahwasanya harta itu halal. Dan salah satu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di Surat Al-Baqarah ayat 275 tadi sudah kita baca. Kita coba lihat keterangannya di halaman 224. Sebelum riba diharamkan sebagian sahabat melakukan transaksi riba. Bahkan sebagian mereka kaya dari hasil riba. Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan riba, Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan kekayaan dari hasil riba atau dari hasil jual beli Homer. Dalam ayat di atas Allah menyatakan yang artinya falahu ma amruhu ilallah. Bagiannya adalah apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan. Imam as di dalam tafsirnya dalam fatwanya mengatakan Allahu taala lam ya'mur biraddil maqbudi, bi bi'aqdir riba ba'da tauba." wa inna ma amara bi radd riba alladhi lam yuqbad wa annahu qubida bi ridha milkihi fala yushbihu maghsub Allah taala tidaklah memerintahkan untuk mengembalikan al maghdud bi aqd riba harta yang sudah diterima dari akad riba ba'da taubah setelah taubat Allah tidak perintahkan agar harta hasil riba di masa silam semuanya dikeluarkan atau dikembalikan setelah dia tahu dari riba. Namun yang Allah perintahkan adalah mengembalikan riba yang belum diambil. Utangnya si A itu masih 10 juta. Pokoknya 7 juta, bunganya 3 juta. <tuh> nah, ini tidak boleh ya. Wa annahu biraddi biridha malikihi Balayush bihul Dan riba itu diambil dengan kerelaan pemiliknya. Sehingga hukumnya beda sebagaimana gosok. Kalau gosok kan memang dari awal dolim. Kalau riba dari awal saling ridho. Karena itu orang yang memiliki harta riba. Karena dia tidak tahu mengenai hukum riba. Atau dia anggap itu bukan riba, maka harta ini tidak boleh, eh, tidak wajib dia lepaskan. Dia boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Mereka yang bekerja di bank sampai pensiun karena tidak tahu bahasanya itu penghasilan riba, kemudian setelah dia pensiun dia baru sadar bahasanya itu riba, maka orang ini tidak ada kewajiban untuk mendonasikan seluruh tabungannya. Intinya, tidak ada perintah bagi orang yang bertobat dari harta haram untuk memiskinkan diri. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan terkait tobat bagi pelaku riba dan kita masih punya satu lagi yaitu pelaku yakin bahwa harta itu haram. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekaligus kita nanti akan membahas tentang bunga di rekening bank. Demikian wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bergabung. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana cara keluar dari dosa peminjam uang bank karena sanggah waktu pinjaman yang masih lama? Bagaimana cara keluar dari dosa peminjam bank? Peminjam bank, dia harus bayar cicilan. Yang terjadi, pada cicilan itu ada dua ya, pokok plus. Bunga, baik bunganya itu semakin mengecil atau semakin membesar. Intinya, yang namanya cicilan itu pasti ada dua ini. Kalau nggak eh, dia bayar pokok plus bunga. Nah, bayar bunga ini kan memberi makan riba. Dan ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka kalau memberi makan riba ini dilakukan setiap bulan. Berarti sama dengan mendapat laknat Nabi SAW tiap tiap bulan. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena itu kalau bisa bunganya ini dihilangin. Sehingga nanti Anda tinggal membayar pokoknya saja. Ya, apa bang mau kalau ngilangin bunga padahal itu pendapatan mereka. Nah itu Anda tawar-menawar sebisa mungkin. Dan biasanya kalau Anda mau melunasi lebih cepat, akan dikabulkan dengan memotong riba sisa. Bunga sisanya nggak diambil, ngambil pokoknya saja. Kalau bank bisa seperti itu, maka Anda sanggupi dan segera mencari dana untuk kemudian nutupi pokoknya saja. Wallahu alam, baik silahkan. Putus. Kita baca pertanyaan ini, ya. Halo. Silakan, bapak. Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya mau bertanya tentang tanaman yang ditanam di batas kebun, Ustaz. Tanaman yang ditanam di? Perbatasan kebun perbatasan terlalu. seperti pohon pisang atau pohon bambu, rumpun bambu di mana pohon ini setelah ditanam di awalnya ditanam di di bagian kita tapi seiring waktu tanaman ini kan merambat menjadi rumpun besar di mana tanaman ini akhirnya eh, sampai ke bagian merambat ke tempat orang gitu Ustaz tumbuhnya. Jadi maksudnya apakah yang masuk ke perkarangan kita itu bisa menjadi hak milik kita Atau masih menjadi hak milik orang lain gitu Ustadz. Karena tanaman akhirnya Seiring waktu itu Merambat menjadi banyak gitu Ustaz Itu yang pertama Ustaz e, Yang kedua Di luar tema Ustaz Apa hukumnya Jika seorang imam Membaca surat Setelah Al-Fatihah Dalam Saturkaat itu Ayatnya Beda-beda dalam surat, Ustaz. Umpamanya dalam satu rakaat eh setelah baca Al-Fatihah, imam tuh baca e, potongan surat Al-Baqarah, terus belum selesai, disambung dengan potongan surat Ali Imran gitu, Ustaz. Dia Itu secara syariat gitu. dia belum selesai karena lupa atau karena sengaja? Emang kayaknya sengaja, Ustaz. Karena apa ya? Mungkin baru ayat Al-Baqarah 59, enggak disambung 60, langsung Ali Imron 30 gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bahas untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Kalau ada tanaman orang lain yang masuk ke wilayah kita, ke pekarangan kita, atau ke lahan kebun kita, apakah otomatis itu jadi milik kita? jawabannya tidak otomatis jadi milik kita. Sehingga tanaman itu milik siapa? Tetap milik pemiliknya. Tetap jadi milik pemiliknya. Ada banyak kasus untuk ini ya. Barang milik orang lain yang ditaruh di tempat kita tidak otomatis berubah menjadi milik kita. Ada orang punya motor. Lalu diparkir di depan rumah kita. Parkir, dikunci terus dia pergi. Tidak ngomong sama sekali. Sehingga nggak ada akat apapun. Pokoknya dia naruh di tanah kita terus dia pergi. Apakah jadi milik kita? Tidak ya. Jawabannya Tidak. Loh kenapa pak? Ya. Dia kan cuma naruh di situ. Itu bukan milik milik kita. Tapi ini ganggu. aganggu ah. ganggu itu ada masalah yang lain. Kita coba kasih contoh yang lain. Ada orang punya ayam. Lalu ayam itu bertelur di wilayah kita. Apakah telurnya jadi milik kita? Tidak, tetap jadi milik pemilik ayam. Ada kaidah al-mal wa minal mali mal. Yang namanya harta dan segala turunannya itu milik pemilik harta. Nah, terus bagaimana jika mengganggu? Bagaimana jika mengganggu? Ya, sama seperti kasus motor tadi. Kalau motor itu ganggu, apa yang akan anda lakukan? Anda akan menghubungi pemilik, Pak. Tolong motornya dipindah, jangan di situ, karena ini mengganggu lalu lintas kami. Maka Anda berwenang untuk memaksa dia, kalau dia nggak mau, untuk pindah, Anda berwenang untuk memaksa. Pertama, Anda sampaikan secara baik-baik, tolong motornya dipindahkan, ini mengganggu lalu lintas. Sehingga, pohon yang mengganggu, maka pemilik, pemilik diminta. Untuk merapikannya, pemilik diminta untuk merapikannya agar tidak mengganggu. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk imam dalam satu rakaat dia membaca surat al-fatihah lalu membaca surat yang lain dan surat yang lain itu satu ayat kemudian sambung ke ayat berikutnya. Ada e, beberapa kondisi di situ. Yang pertama begini. Membaca dua surat yang berbeda setelah Al-Fatihah itu boleh atau tidak? Disebutkan dalam hati surat Bukhari Muslim, ada sahabat yang setiap kali selesai membaca Fatihah, beliau membaca surat Al-Ikhlas, <tuh> kemudian disusul dengan surat yang lain. Akhirnya dilaporkan oleh sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat yang lapor itu, "Saluhu bima Tanyakan kepadanya, apa alasan dia melakukan seperti itu?" Kemudian setelah ditanyakan, dia mengatakan, ini innaha sifatur rahman wa ini uhibbuha." Sesungguhnya Qul Wallahu Ahad itu adalah surat yang berisi sifat-sifat Allah. Dan saya senang membacanya. Kemudian dilaporkan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahbirna, ahbiruhu. Ah nah, ah Sampaikan kepadanya, Inna hubbahu yahdi ilal jannah. Bahwa cintanya dia kepada surat al-ikhlas akan mengarahkan dia kepada surga. Auka makaulah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diperbolehkan seusai membaca al-fatihah orang membaca surat-surat yang lain meskipun lebih dari satu surat. Namun ada pertimbangan yang kedua. Di sini Al-Baqarah belum rampung, kemudian disambung dengan surat yang lain. Al-Baqarah cuma satu ayat, lalu disambung dengan Ali Imran satu ayat. Atau sebelumnya Nabi SAW juga pernah sholat lail yang beliau membaca lebih dari satu surat. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud. Nabi SAW ketika sholat lain, ketika sholat malam, beliau membaca Al-Fatihah. Lalu setelah Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, beliau membaca surat An-Nisa. Setelah itu beliau membaca surat Ali Imran. Sehingga satu rokaat panjang sekali. Karena beliau membaca tiga surat yang panjang-panjang ini. Baik. Dan itu dilakukan dalam satu rokaat. Tapi di sini kan lengkap satu surat. Sehingga Al-Baqarah lengkap satu surat. An-Nisa lengkap satu surat. Ali Imran lengkap satu surat. Bukan main comot. Cuman ini satu ayat. Kemudian ini satu ayat yang lain. Bukan nah karena itu sebenarnya e, secara prinsip sholatnya sah insya Allah Taala cuman karena di sini tidak lengkap maka dikhawatirkan ada kesan dia menyambungkan misalnya di al Baqarah ayat 100 200, e, 15. al Imron ayat 135 ya maka seolah-olah ada kesan 215 itu mau digabung dengan 135. Kali ini yang terjadi kan berarti menggabungkan dua ayat yang sebenarnya dia bukan yang dia terpisah, bukan nyambung. Tapi kalau misalnya ada jeda yang lama dari Al-Baqarah kemudian jeda lagi lalu dia baca surat Ali Imran di ayat yang lain, insya Allah tidak masalah jika di situ ada jeda. Wallahu alam. Baik, silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Maafkan Ustaz, yang kemarin ya ana belum dikirim sama bosnya. Yang kemarin yang, yang mana, Bu? Yang buah kedondong itu sebagian dibayar, dibayar, sebagian belum setelah panen katanya begitu. Itu bagaimana, Yang borong buah ya? Iya. Baik. Eh yang sebagian itu dibayar duluan sebelum dipanen, nanti sebagian lagi telah dipanen ini bagaimana hukumnya? Program atasnya, cakep Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dibayar duluan, lalu sebagian belum dibayar. Sebagian dibayar pasca panen. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh karena barangnya sudah ada. Boleh karena barang sudah ada. Sehingga tidak masuk jual beli kali bil kali. Jual beli kalik bil kali itu kalau barangnya belum ada lalu dia jual itu tidak boleh. Tapi kalau buahnya ada hanya saja masih di pohon Kemudian nanti akan dipanen tiga hari lagi. Lalu sekarang bayar separuh, besok sisanya separuh. Insya Allah tidak masalah karena buahnya ada. Tapi kalau buahnya nggak ada, ya, lalu sudah ditransaksikan, nah ini goror besar, nggak boleh. Wallahu alam. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Ustaz, kalau gini ya kemarin kita punya uang itu uang uang rusak. Terus ditukar dengan uh, kepenukaran itu juga uang uang bagus, tapi nilainya dikurangi. Apakah itu termasuk riba ustadz? Kalau itu termasuk riba, seumpama saya bilang sama dia, uh, mungkin contohnya lima ribu. Terus dia ganti tiga puluh ribu. Kan kalau termasuk itu riba, seumpama saya bilang sama sekarang itu sudah kamu tukar saja sama ikan dua kilo, apakah begitu boleh? sama ikan dua kilo. enggak ya, ya. Uang rusaknya langsung digantikan. Iya, saya bilang sama dia, kan dia bilang begini, oh itu saya tukar tiga puluh ribu. Oh, terus saya bilang sama dia, oh itu dari masa kamu ganti tiga puluh ribu, kamu ganti saja ikan dua kilo. Baik. Nah, terus yang satu lagi Halo. Iya, silakan Pak. Iya. untuk eh kan apa itu kita ini punya apa punya punya usaha terus istri saya itu saya suruh untuk bekerja daripada dia anggur. apakah saya berdosa menyuruh istri untuk bekerja daripada dia anggur. kerja di mana pak untuk bantu bantu tulis tulis begitu mereka mereka buku begitu oh, baik. <tuh> uh, tapi saya sendiri begitu baik Ya, itu saja Ustaz. khairan. Wa jazakumullahu Istri Bapak ikut mendengar? Oh, tidak. Oh, tidak. Baik. Oh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lihat yang pertama ya. Uang rusak ditukar dengan uang yang bagus tapi beda kuantitas. Yang rusak 50 ribu kalau ditukar uang bagus jadi 30 ribu. Ini nggak boleh ya. Karena nanti jadinya riba fadl. Riba fadl. Termasuk juga emas. Emas kadar rendah. Misalnya emas eh, 18 karat. Ditukar dengan emas kadar tinggi. 24 karat. Lalu di sini beda kuantitas beda kuantitas. Ini juga nggak boleh karena jadinya riba fadl. Ini semuanya ada riba fadl. Karena riba fadl hukumnya dilarang. Nah betul sekali solusi untuk menghilangkan riba fadl adalah dikonversi ke yang lain. Sehingga Bapak tadi apa sampaikan bagaimana kalau ditukar ikan aja. Ini kalau pakai uang 50 ribu, 50 ribu bagus, itu dapat ikan misalnya dua setengah kilo, misalnya ya. Karena ini 50 ribu rusak, 50 ribu rusak, maka dapat ikan 2 kilo. Boleh hukumnya, tidak apa-apa. Lu kok bisa pak? Ini jual beli, bukan tukar menukar uang dengan uang. Dan masalah harga itu kembali kepada kesepakatan masalah harga kembali kepada kesepakatan. Sehingga boleh pakai pakai media ikan, boleh juga misalnya pakai media beras, silahkan. Yang jelas masalah harga itu kembali kepada kesepakatan. Wallahu alam. Kemudian berikutnya tentang Anda minta bantuan kepada istri untuk ikut terlibat kerja. Pada prinsipnya selama tidak sampai menyebabkan kejadian maksiat. Seperti harus membuka aurat atau ikhtilat dengan lelaki, insya Allah tidak masalah. Misalnya Anda minta untuk membantu pembukuan, kemudian bantu apa lagi? Membantu bagian yang bisa dan umumnya dikerjakan oleh wanita, insya Allah tidak masalah. Karena dalam hal ini tidak ada praktek pelanggaran syariat, insya Allah ta'ala. Cuma nanti istri juga berat untuk dapat dapat gaji ya. Yang itu menjadi apa harta pribadi beliau selanjutnya jika uh, suami meninggal dunia maka harta pribadi istri itu tidak ikut dibagi waris karena itu bukan harta suami itu adalah harta istri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Ada teman yang punya pemikiran nggak usah belajar saja. Karena kalau sudah tahu hukumnya, maka wajib melakukannya. Jadi kalau nggak tahu hukumnya kan nggak apa-apa. Syukuran. Baik. Memang teori ini cukup cukup masyur di masyarakat. Daripada nanti tahu hukum, makin repot. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Wah, lebih baik nggak usah belajar saja. Dan pada asalnya orang seperti ini melakukan perbuatan maksiat yang lebih berbahaya. Yaitu al-i'rad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. di surat Toha. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَأْمَا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ أَأْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ayatuna fana sitaha kadzalika al Allah berfirman di surat Toha ayat 124 Siapa yang berpaling dari peringatanku maksudnya adalah tidak mau mempelajari peringatan Allah. maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Maka orang ini bertanya, رَبِّي لِمَا Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَ Padahal dulu aku bisa melihat. قَالَ Allah berfirman, atat أَتَتْكَ ayatuna. Demikianlah, dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, فَنَسِتَهَا Lalu kau melupakannya. Melupakannya dalam arti apa? Enggak ngubris. Tidak mau mempelajarinya. Wakadhali Maka demikian pula hari ini kau dilupakan. Sehingga sama sekali tidak mau belajar agama. Berarti ini sama dengan tidak punya kepedulian terhadap agama sama sekali. Ini bisa mengancam masa depan di akhirat. artinya dia dalam kondisi bahaya karena dia sama sekali tidak mau belajar agama disebabkan rasa takut dia kalau saya belajar agama nanti banyak yang tahu dan kalau banyak yang tahu banyak yang nggak boleh padahal dia itu mau diatur oleh Allah Taala biar hidupnya itu semakin rapi tapi dia protes kenapa kok serba nggak boleh nggak boleh andai, andai kan dia mengikuti aturan itu maka hidupnya akan semakin baik Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa siapa yang tidak mau mengikuti atau siapa yang berpaling dari zikrullah, huma 'an rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa Allah berfirman di surat az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang berpaling dari zikrur rahman. Dari peringatan yang Allah berikan. Nukoyit lahu syaitanan. Biarlah dia konconan dengan setan. Biar dia ditemani setan. qarin lalu setan itu menjadi teman akrabnya. Anda bisa bayangkan ketika setan jadi teman akrab. Maka betapa mudahnya dia mengikuti setan. Sehingga ini mengajarkan. Tidak mau belajar agama maka nanti akan menjadi temannya setan. Ya. Wa may <tik> yas'al <Yeah>. dzikr ar-rahman uqayyid lahu syaithanan fahuwa lahu qarin. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.